Karena hati manusia itu ada yang hidup, ada yang mati. Badannya hidup, hatinya rupanya mati. Sekarang apa yang membedakan hati yang hidup dengan hati yang mati? Tadi kan hidup tadi maknanya apa? Bergerak. Mati? Diam. Bermana ada hati yang bergerak, ada hati yang diam. Hati yang bergerak, hati yang hidup. Hati yang diam, hati yang mati. Hati yang bergerak itu yang macam mana? Hati yang mati itu macam mana? Umpamanya, ketika mendengar pengajian seperti ini, kita sebut tadi ayat ini ayat peringatan, ayat ini ayat ancaman. Maka bergerak hatinya itu, lahir rasa takut yang membuat dia menjadi berhati-hati dan berwaspada. Ah, hati yang seperti ini, hati yang hidup atau mati? Alhamdulillah. Disampaikan pengajian, disampaikan ini peringatan, ini ancaman, ini akan hatinya itu tak ada rasa apa-apa. Macam tak mendengar apa-apa. Tak ada pengaruh. No respon. No respon. Tak ada sinyal. Ada hatinya? Ada. Dia orang hidup, badannya bergerak. Sampai juga dia ke masjid, sampai. Duduk paling depan. Contoh mudah lah. Tapi tak ada rasa apa-apa. Tak ada rasa takut. Tak ada yang membuatnya berhati-hati, berwaspada. Bermana orang yang seperti ini hatinya hidup atau mati? Mati. Sekarang kita tanya diri kita masing-masing. Hati yang kita miliki itu hidup atau mati? Insya Allah hidup. Insya Allah yang mana nih? Insya Allah basa-basi atau insya Allah yang sebenarnya? Mudah-mudahan Allah kehendaki hati kita itu hidup. Tandanya hidup sampai ke masjid ini. Tandanya mati, tahu dia ada pengajian tak sampai. Tahu dia tak punya ilmu, tak sampai juga ke masjid. Mestinya kalau tahu diri tak punya ilmu, mestinya belajar. Tapi tidak tergerak. Nah, kata tidak tergerak, tadi hidup mati itu apa? Kalau hidup, bergerak. Kalau tidak bergerak, kalau diam, mati. Jadi, ada hidup-hidup badan, ada hidup-hidup hati. Ada mati-mati badan, ada mati-mati hati. Mana yang lebih buruk? Dua-duanya buruk lah, habis peluang. Mati badan atau mati hati? Mati hati. Kalau mati badan, habis cerita. Masuk kubur. Selesai sudah. Ujian hidup dunia ini berakhir. Selesai tak ada. Tapi kalau mati hati, masih hidup di dunia ini. Dia merasa oke-oke saja. Padahal hatinya sudah mati. Orang yang seperti ini merasa oke, tapi hati sudah mati. Orang seperti ini tertipu, terpedaya. Tertipu, terpedaya itu untung atau rugi? Tertipu tapi tidak pula merasa tertipu. Nah, itu namanya rugi murakab, rugi dua kali.